Civitas Akademik Universitas Gadjah Mada mengingatkan Presiden Joko Widodo yang sudah keluar dari jalur melalui petisi Bulak Sumur. Guru Besar Profesor Kuncoro membacakan petisi Bulak Sumur di Balairung Universitas Gadjah Mada, Rabu, 31 Januari tahun 2024. Bukan tanpa sebab, mereka gerah dengan kondisi politik, terutama tindakan penyelenggara negara, termasuk Presiden Joko Widodo dalam kontestasi politik saat ini. Pernyataan yang disampaikan di Balairung pada hari ini merupakan hasil dialog dari para profesor, dosen, dan mahasiswa. Sivitas Akademik Fakultas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak